Allah. Sukrasi. Sandra. Tuhan. Sandra. Tenang, tenang. Sandra. Sandra, tenang. Tolongin Sandra, Pak. Tolongin, Pak. Sandra gak kuat. Sandra mau mati aja, Pak. Tenang, 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 tenang. Bapak, bapak. Ibu baik sekarang bapak keluar. Sandra biar jadi urusan saya. Saya harus bapak, sholat, saya. Bapak bantu saya untuk sholat. Sholat fardu. Abis itu lanjutkan dengan sholat tahajud. Lo juga ya? Iya, ayo pak. Kenapa? Ada seseorang yang datang ke rumah Teguh. Siapa? Sebentar. Allah. Allah. Allazi la ilaha illallah. Tolong saya. Tolong. Saya gak kuat lagi. Tolong saya. Tolong saya. Tolong mas. Tolong. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu wa la alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sakit. Ya Allah. Ya Rabbi ya Karim. Engkaulah yang maha pembolak balik hati manusia. Jika ada kesalahan hamba, hamba mohon diampuni, ya Allah. Dan jika ada kesalahan anak hamba, tolong ampuni juga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, yang memiliki atas segalanya. Hamba mohon pertolongan-Mu, ya Allah. Stop kamu di sini. Kamu adalah iblis yang bersembunyi dalam kebaikan. Jangan sentuh kamu. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Tinggalkan tubuh itu. Saya sedang sakit. Kamu harus tolongin saya. Subhanallah. Alhamdulillah. Wallahualamillahillallah. Tolong jauhkan Sandra dari orang-orang jahat. Hanya Engkau yang dapat mengabulkan permohonan hamba. Hanya Engkau yang bisa menjadikan semua ini terjadi, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Tolong kami. Samawati wa mafir man zalazi yasfahu indahu ila bi'ismi. Sakit. Wa syi'a kursihu samawati wa wala ya'udhu izhuma. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki jagat raya ini. Hanya kepadamu hamba memohon pertolongan.
Tolong lindungi anak hamba, ya Allah. Dari gangguan setan yang merasuki tubuhnya. Tolong lepaskan dia dari belenggu setan itu. Dari gangguan setan yang merasuk ke dalam tubuhnya. Bebaskan dia dari belenggu setan itu, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan bisa menolong gadis ini. Gadis ini akan mati. Mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La takhudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tolong lindungi kami, ya Allah, dari kejahatan setan yang terkutuk, ya Allah, dari kami. Aku adalah hamba Allah musuh iblis. Keluarlah kamu dari tubuh gadis itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu wa min syarri ghasikin idza wa min syarri nafathat wa min syarri. Allahu akbar. Gara-gara mereka, kita hampir binasa. Terima kasih ya, Black. Kamu sudah menyelamatkan anak saya. Jangan terima kasih sama saya, Pak. Terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma perantara aja. Iya. Alhamdulillah. Subhanallah, Allahu Akbar. Pak. Alhamdulillah. Pa. Sudah sadar kamu. Pa, saya takut, Pak. Saya takut. Sudah aman kok. Sudah.
Sadar. Ini Black yang sudah menolong kamu. Saya harap kamu bisa ambil hikmahnya. Bertobatlah. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak kamu akan bisa kena santet lagi. Dan beribadah kepada Allah minta ampunannya. Karena setan, iblis itu pasti tidak akan mengganggu manusia yang taat beribadah kepada Allah. Sama-sama. Iwaw, kalau diperhatiin, kamu manis juga ya. Kenalin, gue Medong. Ikut. Ayo bu, baju nih 35 bu, bu. Nih bu, bu. Baju bu 35 bu, bu. Hei, bu. Pansi, kita pipas mana satu? Iya. Eh, ayo, Bu, Bu. Bu, dibungkus. Ayo, dibungkus. Dibungkus nih. Ayo sini, Bu. Bagus tuh. Murah-murah, ayo, Bu. Ayo. Nih, ada juga nih kemeja-kemeja nih. Bang Alay. Bang Ahmed. Bang Biro. Panggil saya, Neng. Apa? Boleh, bentar. Dasar kalian tidak becus! Kalian benar-benar tidak bisa bekerja! Ampun, Jin. Aku sudah muak melihat tampang kalian! Muak! Diam kalian semua! Pokoknya aku tidak mau tahu. Kalian semua harus membuat manusia menjadi pengikutku. Tapi kalian benar-benar sudah menyingkirkan gadis itu kan? Udah beres, bos. Tapi ingat, kalau terjadi apa-apa dengan kalian, kalian harus tutup mulut. Di ajaran Islam itu gak ada yang namanya sumpah pocong. Ini tuh musyrik. Hah? Kamu ini menghalangi saja? Enggak ada. Rob, kerja lakuin ini. We'll see.